Pertama kita coba ini keras banget kan. Betul. Mobilnya mental-mental tuh. Iya ya kan. Angin sampai sekarang kita belum ganti tuh, masih tetap 30. Betul. 30 PSI kan. Betul. Begitu kita pakai yang setelan soft dan flybar dibuka, wah itu baru beraksi dia, baru kelihatan itu suspensinya memang kalau Om Fitra bilang proper. Aku udah di rest area 35. Kalau Cibubur tadi kita kelewatan, jadi janjiannya di 35 nih. Jadi ini udah ada Om Dito-nya di sini. Lagi cek si hook nih, kita lihat nih. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Tadi sih lagi cek angin, sahabat Jeep. Kalau aku lihat ya. Nih. Nanti kita ngobrol sedikit. Ini lagi cek nih. Udah ada entry nih. Halo. Jadi Om Dito lagi cek angin. Ya, ini lagi ngecek angin ban kita dulu. Kayaknya dia bikin semuanya 30 dulu untuk pertama kali ini. Ini kita udah mulai mau jalan juga nih, tinggal satu lagi nih. Yang bagian depan aja nih. Habis itu kita langsung mau meluncur. 30 terus setelan shocknya? Ini dia bikin paling keras dulu. Ini 3. Kita pakai tipe 3-nya dulu dari shock Falcon piggyback 3.3. Halo sahabat Jeep nih. Kan kita nggak pernah nih lihat mobil rescue-nya Om Dito nih isinya apa aja. Nah, dia kalau jalan tinggal jalan doang nih. Nah, kita ngintip nih mobilnya nih, apa aja nih isinya nih. Ini ada kulkas udah disiapin nih. Kalau perjalanan nginep-nginep, dia udah siap semua nih barang-barangnya. Kita tinggal ngintip doang nih, ada apa aja isi dalam sini. Di tengah perjalanan menuju lokasi yaitu JCI Resort Puncak, kita ada ngobrol-ngobrol sedikit bareng Om Dito di tengah jalan nih, sahabat Jeep. Membahas mengenai setelan yang bannya kita udah turunin tekanan anginnya menjadi 30 PSI. Dan untuk setelan shock Falcon ya, kita pakai setelan keras. Dan gimana menurut Om Dito itu merupakan settingan kombinasi yang pas untuk ban yang menggunakan 37 MT plus mobil tinggi. Apalagi kan kalau si Hulk ini udah di lift kit 4 inch nih, sahabat Jeep. Ya Om, track-tracknya kan saya dengar di yang kita mau datangin sekarang ini nih. Iya. Itu kan Om yang bikin nih rancangannya. Iya, kebetulan. Ya, itu dirancang tahun berapa Om? 2014. E-tolnya ada Om? Ada berapa ini? 2014-an dan 2012 kalau kan. 13. 2013 mulai rancangan ya Om ya? Iya. Jadinya tahun? Jadinya 2016. Jadi 2016 tuh, berarti sekitar 3 tahunan. Nah, ini kita udah datangin track JHL
JC Resort yang ada di Ciawi nih Om ya, Gadok. Yang di Gadok. Nah, ini track yang dibangun sama si Om Dito sendiri nih. Jadi kita main di tempat yang dibikin sama orangnya langsung. Ya kebetulan memang track itu untuk dibikin untuk khusus brand Jeep. Untuk brand Jeep doang. Khusus sekarang kita sudah sampai di GSI Resort. Nah, kita udah siap-siap nih untuk cobain semua trek yang ada di sini nih. Trek pertama kali yang mau kita cobain itu trek yang naik sama turunan tangga. Yang nggak tahu GSI Resort itu apa, ini dia nih, Jeep Station Indonesia. Nah, jadi singkatnya GSI. Nah, sekarang kita langsung ini Om Dito juga udah siap nih untuk cobain mobil Pioneer Jeep, yaitu mobilnya hulknya Pioneer Jeep untuk semua trek yang ada di sini. Oke, langsung aja kita mulai nih ya. Kita cobain trek-trek yang pertama. Kita akan nyusulin Om Dito, ini trennya. Ini ada lukisan-lukisan tembok juga semuanya nih. Yang mau main-main coba kesini, ini ada villa. Banyak banget villa-villanya nih di sini. Nah, ini dia yang membuat trek yang di sini untuk GSI Resort. Ini Om Dito. Selamat hari ini. Selamat hari ini, selamat kita berpanas-panasan ya Om ya. Oh iya. Mantap dong. Harus. Sudah mulai ya kita nih. Ayo kita. Kita cobain dulu. Yang pertama dulu yang tangga itu ya. Ya kita nyoba dengan kondisi sekarang. Tadi kan kita setting suspensinya itu di paling keras ya. Betul. Paling keras terus tekanan angin bannya 30. Terus sway barnya masih kekunci. Ya. Kita cobain semua track dulu. Nanti kita cobain lagi dengan sway bar kebuka. Sway bar kebuka. Sway bar kebuka terakhir. Terakhir. Kita cobain suspensinya di bukit. Oke. Iya. Penasaran juga gitu. Oke. Okay. Ayo kita langsung mulai Om. Ayo. Let's go. Biasanya tangga itu jalan kaki. Ini kita naikin mobil. Keren kan? Yeah. Ini masih belum digas. Yoi banget ya, suspensi keras. Keras banget nih, keras. Ini yang paling keras ini. Keras nih, keras. Ini yang paling keras. Untuk Halcon Piggyback 3.3 nya kita pakai yang tipe nomor 3. Sekarang kita mau coba lembut nomor 1. Paling lembut nomor 1 ya? Ya. Ini kita cobain, penasaran banget. Oke. Ini kita turun. Lalu kita nanjak di atas, sekarang kita turun. Kita pakai 1 aja. Kerasa banget ya. Kerasa banget yang keras. Kerasa banget kerasnya. Jadi suspensi keras jangan dipakai buat off road. Iya. Kita pakai kalau speed off road boleh. Boleh ya. Tapi kalau off road adventure itu sih jangan. Kita muter lagi nih. Kita coba trek batu. Oke. Okay. Tadi kita cobain trek yang tangga. Kita sekarang kita mau cobain semua treknya pakai suspensi yang tipenya paling keras semua. Ya, pasti keras dulu semua ya. Sekarang kita masuk ke trek batu. Trek batu dan ini memang sesuai treknya Rubicon. Rubicon ya. Cuman ini kita pakai satu dan sway barnya kita belum lepas nih. Belum pengen lepas. Tahu, ya, pengen tahu juga di video di luar kayak apa ya. Ini masih belum digas ya. Sejalan terus ya. Jalan sendiri.